Okay, ladies and gentlemen, and this is the match, fun match between Rizal Doniato and Zahra versus Rizky Faidan and Naomi Nielsen. With me, Aquam and Belva. How do you do? Good, yes. Okay, let's go. Thank you. Okay. Koop 2 lawan 2, Bali United berhadapan dengan PSS Sleman sudah digulirkan. Langsung kita berdua mengucapkan selamat menyaksikan. Ini dia nih, biasa ini kan kalau kita lihat ini para-para Sri Kandi ini kan biasanya main bola beneran. Tadi udah dibilang juga biasanya kalau ngeliat yang di belakang susah. Sekarang kan kalau ngeliat dari game kan enak. Oke, nih Rizal Doniato kuning. Coba kasih ke Zahra, kita lihat. Spaso berikan umpat rupas. Nampaknya di sini kombinasi antara Zahra dan juga Rizal Doniato cukup untuk bisa menjadi pasangan yang serasi. Ingat Rizal, calon istri Anda. Seneng banget saya ini. Ini kalau kita lihat juga Rizky Faidan senyum aja ya. Iya. Ini Rizky Faidan ini kursornya warna apa ya? Ya masih kita menelaah kembali, nanti akan ada informan kita. Jadi Faidan juga dari tadi senyum ya. Happy, oh dikasih tahu tuh ya. Iya. Kita lihat Misbaku Solikin ke depan dia kepada Nemanja Kojic. Ada Arsene Yoski Antoro, satu buat tembakan. Luar biasa, nampaknya sudah mendapatkan dua kali kesempatan untuk mengancam gawang dari Zahra dan juga Rizal. Iya, sebuah percobaan pertama nampaknya kita melihat dari PSS Sleman. Iya, pasangan Zahris ya, dengan pasangan Fana. Anjay. Fana. Bang Noh, asupkan Bang Noh. Sudah dilakukan Nemanja Kojic, ada Maslak. Kembali lagi, belum bisa menemui target sasarannya tadi. Pindahkan kepada Misbaku Solikin. Nah ini di tackle saja. Ini yang nekel siapa nih? Biasanya Mas Rizal suka nekel-nekel gini. Dia angkat tangan katanya. Bukan saya. Tapi dia hobi katanya, tackling dua kaki. Iya, suka memang. Nyaris lagi-lagi tadi. Ada gempuran dari kombinasi antara Faidan dan juga Naomi, kita lihat sini. Mungkin bisa jadi. Oh ini dia kesempatan Belva, kita lihat. Tendangan yang sangat keras. Dan akhirnya pasang. Jangan malu-malu Cil. Malu-malu. Lepaskan, ayo lepaskan. Tuh ditepuk-tepuk. Lepaskan ayo. Begitu doang. Iya. Jeff Jeffrey ada Arsya Pusdiato. Coba melewati satu pemain. Papa lihat di sana. Bang Noh, asupkan. Lagi kita melihat kembali kombinasi antara Faidan dan Naomi. Tadi mencoba melewati beberapa pemain Bali United. Cukup terjadi kemelut ya itu ya. Iya betul sekali. Ikadek tadi terlepas kembali. Ini nampaknya Ada Rizky pergerakan Faidan dan juga Naomi cukup cair ya dalam membangun serangan, kita lihat serasi nampaknya mereka di sini. Tidak perlu waktu lama ya. Iya, tidak perlu waktu langsung lama. Langsung ibaratnya kata tune in. Iya, tune in. Cie, Faidan. Ding. Yang ini ek. Kita lihat tadi sebuah kondisi yang cukup berbahaya tadi. Rizky Faidan kembali tersenyum. Entah dia tersenyum karena tersipu malu atau karena gimana, kita nggak tahu. Karena mukanya ini tegang banget. Lebih tegang daripada ketika menghadapi lawan-lawannya di level ini. Iya, bahkan lawan-lawannya di level internasional. Nah, itu dia. Itu dia. Kenapa? Ada gerangan apa, kawan? Apakah ternyata yang mampu mengalahkan daripada seorang Rizky Faidan adalah Naomi Nielsen? Faidan diam tersenyum, bergerak mencari makmum. Pinter dan Benar, apa Mas Rizal ini juga semangatnya luar biasa memang. Kalem, ketawa dia. Baru mulai, tawa dia mainnya sekarang. Kalau lagi tanding beneran mah paling usap-usap muka doang ya. PSS Sleman. Sat set. Ini nampaknya Rizky Faidan ya, ini Rizky Faidan ini. Ayo Cil, iya. Nah itu Mas Rizal mau nekel tadi. Pasti itu Mas Rizal mau nekel itu. Kepada Nemanja Kojic, Kim Jeffrey lagi. Kali ini Nemanja Kojic berlari dia masuk ke dalam kotak penalti. Sebentar, ini lucu juga nih. Faidan bukannya diam tegang, tapi lagi cari pantun buat Kak Naomi. Iya, coba kasih tahu pantunnya bang. Kurang ajar juga ini orang. Tiba-tiba langsung lempar.
selain membangun serangan, apakah juga bisa membangun kehidupan berumah tangga? Cia. Bisa aja, Faidan ini masih muda loh. Oh iya, masa depan masih panjang. Masih panjang dia. Gak apa-apa, siapa tahu kan sudah mulai ini, dia apa namanya, financial planning. Dan juga nampak tergoda. Iya. Ayo dong golin dong, ayo dong ada yang selebrasi dong. Coba berikan keterangan, ini nampaknya hal ini tengahnya cukup kosong nih, kayaknya ketarik semua nih. Ke depan lagi, aduh. Masih ada Miss Baku ke Kim Jeffrey Kurniawan. Coba diberikan bola di sisa menit yang ada. Apakah kali ini PSS Lebat mampu menciptakan gol? Namun ada Abdila dan harus nampaknya menguap-uap diselesaikan. Yes. Kita melihat di pertandingan adu tendangan penalti ya. Nah itu dia. Extra time. Nampaknya mereka ingin terus bermain di sini. Meskipun jam sewa sudah habis ya. Iya. Tanggung bang. Ya, biasa gitu tuh. Kenal sama yang punya PS-nya. Kenal sama yang punya PS emang. Ada Stefano, Lerby Aliandri. Ya kalau kita melihat tadi dari statistik di fan match ini, kita melihat PSS Sleman cukup banyak untuk bisa melakukan pergerakan-pergerakan yang cukup membahayakan gawang dari Bali United ya. Tapi memang dari lini tengahnya banyak sekali yang terbuka ruang-ruang yang sangat kosong. Ini apakah mereka memang sudah saling terbuka dengan satu sama lainnya? Itu dong. Bisa aja di skip Aidan. Iya. Tapi itu lega kayaknya tempat duduknya tuh. Iya, tapi agak dipepet dikit sih. Aduh, biasa. Namanya juga anak muda. Masih muda, masih panjang. Wahyu boleh kepada Eduardo Barbosa. Barbosa. Oh, ya. Ya kalau dari tadi biasanya setiap daerah mengatakan full senyum, kali ini Rizky Faidan yang full senyum. Full senyum, tapi senyumnya cuma senyum-senyum malu. Cie. Ayo dong, lepaskan dong. Bisa yuk, bisa. Kita melihat akhirnya di extra time ini. PSS Sleman mampu menciptakan gol. Ya ini kombinasi keduanya, wah kencang sekali, neken, iya, tombolnya neken. Kencang banget ini. Apakah ini diajarin sama Rizky Faidan? Kencang berarti kencang. Berarti gak pelan-pelan dulu. Iya, motor kan. Langsung gaspol. Ger. Ya sedangkan di sini memang terlihat Mas Rizal Daniarto itu masih agak sedikit jaim ya. Iya, jaim karena dia. Karena mengingat nanti bulan Januari dia sudah mau menikah. Makanya agak-agak takut juga. Senewen nanti daripada kayak kasusnya Mang Ricky Vega kan. Mencoba kali ini ada lob bola kepada Gamal. Mantap kali pun kita lihat di sana, langsung di tackling di depan. Langsung tidak mau membiarkan diam begitu saja nampaknya. Ini dia Rizal Daniarto pendek kepada Zara. Tinggal dia kemenangan buat Rizky Faidan dan juga Naomi Nielsen dengan skor 2-1 atas pasangan dari Rizal Daniarto dan juga Zara. Ayo Cil. Selebrasi biasanya ada gayanya gimana? Tos-tosan dong. Selebrasi, tos dulu dong biar gak slack. Ayo dong, bisa yuk, jangan gemeteran. Congratulations dan untuk kalian, good game, well played. Keren banget hari ini. Naomi senang banget nih, kira-kira ada gak sih pesan-pesan untuk diberikan ke Faidan gitu ya kan? Silakan. Just give some like pesan-pesan gitu loh untuk Faidan yang telah... biar semakin kena mental. Gak bercanda. Biar ya mensupport lah untuk Faidan, silakan. Jadi sebelum ini aku belum pernah main ini, and just now barusan bisa main, and seru banget. Nah, sekarang aku senang banget karena kalahin Zara. Karena bisa kalahin Zara. Iya, yeah. So yeah, that's it. Okay, love it katanya ya, love it sama Faidan loh. Okay, Faidan kira-kira gimana nih kesan-kesannya udah main-main sama Naomi juga gitu kan, the fun match, udah? Kesannya ya seru lah, pokoknya dia kan katanya minta dimenangin soalnya dia mau menang lawan Zara katanya.
Oh, jadi kayak pembalasan terselubung di fan match pertama ya. Luar biasa sekali. Oke, good game, well play. Dan pastinya juga thank you untuk Zahra dan juga partnernya, keren banget kalian, luar biasa sekali. Untuk Rizal, boleh untuk dapat kembali ke tempat Anda hari ini dan merayakan fun match hari ini, keren banget sekali. Kita tepuk tangan dong.